guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya thank you buat kalian yang udah lihat video aku sebelumnya. Aku ada upload 2 video review sebelumnya sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, kali ini mudah-mudahan aku bisa lebih banyak upload video lagi. Karena emang banyak sebenarnya aku mau review, udah dari setahun belakangan, cuma malas gitu. Moodnya belum muncul lagi nih guys. Nah, start dari 2 minggu kemarin, benar-benar aku bisa bikin video lebih banyak lagi buat kalian. Dan ini juga sebenarnya hobi aku juga. Jadi aku bisa menyalurkan hobiku dan kalian bisa ambil manfaatnya dari video-video yang aku upload. Oke. Langsung aja, kali ini aku mau review salah satu perfume dari Jean Paul Gaultier. Kalau kalian lihat video aku di awal banget, aku pernah bahas salah satu perfume dari JPG ini yang memang udah rare banget sekarang. Aku nggak bahas itu sekarang. Aku bahas salah satu variannya yang memang sama, hampir sama dengan yang udah pernah aku bahas sebelumnya, yaitu Jean Paul Gaultier yang Classic Essence gitu. Ini dia guys. JPG itu emang khas banget dari botolnya. Rata-rata dia si JPG ini ngeluarin perfume selalu dengan botol body cewek kayak gini. Gitu, ada beberapa varian memang semuanya bentuk body cewek kayak gini. Nah, kalau yang di video aku yang di awal banget, aku bahas JPG yang Classic Essence juga, tapi yang EDP. Dan ini Classic Essence yang EDT. Kalau aku lihat ini dia dikeluarin tahun 93. Berarti kalau yang ya ini kan EDT, berarti kalau yang EDP ya mungkin around that time juga sama. Baunya kayak apa? Nah, khasnya satu lagi ya, guys. Khasnya parfum JPG tuh selalu ada sealnya di sini. Jadi dia memang nggak ada tutup untuk spraynya, dia nggak ada tutup. Jadi untuk menghalangi supaya dia nggak gampang ke spray, dia selalu pakai seal di sininya. Di awal tuh strong baunya. Yang langsung kecium di awal itu adalah spicy. Tapi spicy-nya nggak hangat. Sweet, agak powdery. Ada bunga di situ, tapi aku nggak tahu spesifik, nggak kecium spesifik bunganya seperti apa karena emang nggak menonjol kayak, ya ada sentuhan floral di situ, powdery sweet juga ada. Nah satu lagi yang kencang tuh citrus, citrusnya kencang, terus juga tetap ya vanilla karena di semua JPG tuh selalu nonjolin bau vanilanya di all varian yang aku pernah cobain. Vanilanya tuh pasti ada. Spicy-nya soft aja. Terus ya, yang aku bau yang signifikan yang aku tangkap itu citrus. Citrus itu kenceng banget karena citrus itu memang dominan kan. Dan si white floral-nya sedikit, powder-nya sedikit. Spicy-nya warm aja. Nah, bedanya apa sama yang JPG yang EDP, yang Classic Essence juga, secara botolnya juga a bit different. Kalau yang ini kan begini, kalau yang ini Jean Paul Gaultier yang Classic Essence, ini yang EDP. EDP-nya dia intense, karena memang kuat, bukan kuat ya, tahan lama. Kalau kuat sih, enggak, sebenarnya nggak terlalu yang strong atau heavy banget, tapi memang tahan lama. Nah, ini yang udah discontinue, ini yang udah nggak ada. Makanya aku nggak akan pakai lagi, aku simpen karena ini udah nggak ada. Dan ini aku suka banget karena dia punya manisnya elegan, manisnya dia anget, tapi juga tetap ada segarnya dikit. Ah, pokoknya enak banget ya. Sama-sama Classic Essence, tapi baunya beda. Kalau ini cenderung elegan, manis untuk acara malam karena dia ada amber, ada ya pokoknya lebih anget. Kalau ini dia lebih seger karena ada citrus.
dan di terakhir ada floral aja sih. Cuma memang citrusnya sangat kuat di top note-nya. Itu yang bikin dia beda dengan yang EDP, dengan yang ini. Baunya tuh apa ya, gimana ya? Anget tapi anget manis tapi tetap ada citrus gitu, dan enak banget. Enak banget sih. Offline store masih ada, online store masih ada. Tapi ini EDT, tapi jangan khawatir. Gel Paul Gaultier itu semuanya tahan lama meskipun dia EDT gitu. Ini juga tahan lama. Ini juga enak. Ini juga enak. Kalau aku lebih suka yang tadi karena memang aku cenderung sukanya manis. Kalau ini lebih ke citrus tapi tetap ada spicy dan vanilla dan powder, dan ya, tetap enak dan tahan lama. Jangan khawatir dengan EDT-nya, karena kalau GPG Jean Paul Gaultier itu parfumnya enggak ada yang enggak tahan lama. Oke, guys, gitu aja untuk GPG atau Jean Paul Gaultier Classic Review kali ini. Semoga kalian suka. Semoga kalau kalian lagi bingung mau punya GPG yang mana, kalian tahu jawabannya. Dan mungkin kalian bisa share juga ke aku gitu. Oke. Thank you guys for watching this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Please don't forget to like this video, comment and subscribe, and share to your friends. Hope you guys enjoyed this video. Thank you for watching. See you guys on the next video. Bye.